Penanganan ringan lansia ini bisa dilakukan melalui posyandu lansia. Kemudian setiap RW itu yang sekian penduduk jumlah lansia sekian itu harus ada satu posyandu lansia. Sehingga kita tidak perlu melakukan sebuah pendampingan di rumah, tetapi kita sebagai relawan bisa bergabung dengan di posyandu lansia. Itu lebih baik. Sinergis seperti hanya MKD berbandingan dengan lansia. Ya, terima kasih kepada Pak Heri dan Pak Agus untuk lebih jelasnya, karena kemarin ini lebih detail pada Pak Imam. Ini langsung kami perintahkan kepada spesialisnya. Iya, terima kasih. Sengaja ditulis begitu. Dan